Dan saya nak tanya juga ya pada pihak polis. Ya, dan saya dan ini saya dimaklumkan oleh pihak pemohon. Pada 28 dan 29 hari bulan September 2017, iaitu hari Khamis dan Jumaat yang lalu, pihak polis telah pun menelepon sekurang-kurangnya 13 kali panggilan kepada pemohon untuk meminta pemohon kembalikan surat bertarikh 14 September 2017. Saya nak tanya kepada polis, surat ini sudah dikirimkan, dihantarkan, disampaikan kepada pemohon, kenapa perlu diminta dia kembali balik? Surat ni apabila disampaikan kepada penerima, itu menjadi apa tu, hak kepada yang menerima, bukan lagi yang mengirimkan surat. Kenapa polis dalam keadaan yang amat terdesak nampaknya nak minta surat ini kembali? Sementara itu, pada waktu yang sama, polis kata surat ini tak wujud. Kalau tak wujud, kenapa minta ya dikembalikan dalam dua hari tersebut dengan 13 panggilan dan kemudiannya tulis surat ini pula minta dia kembali. Jadi ini melibatkan integriti dan kredibiliti polis. Kalau itulah tahap integriti dan kredibiliti polis, bagaimana kita boleh percaya bahawa alasan yang diberikan oleh polis sekarang untuk menarik balik kebenaran itu adalah atas alasan ketenteraman awam.